Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kali ini Dapur Dina mau bikin kue lumpur. Kue lumpur yang pakai kentang, banyak sekali ada yang pakai labu, ada yang pakai bahkan nasi. Saya yang klasik aja yang pakai kentang. Bahan-bahannya sederhana banget. Saya di sini pakai tentu saja kentang. Kentangnya ini udah saya rebus, jadi dipotong kasar gitu, agak kecil-kecil, jadi gampang dihalusinnya. Terus direbus sampai dia benar-benar empuk, terus saya haluskan. Ini dihaluskan tadi pakai emang untuk menghaluskan kentang, tapi kalau mau pakai garpu juga jadi, dia gampang banget, atau pakai untuk ulekan itu bisa juga. Apapun yang bisa untuk menghaluskan. Juga saya pakai di sini adalah telur 2 yang utuh, ukuran besar, dan saya pakai gula pasir, tepung terigu serbaguna, dan ini adalah mentega atau butter, pakai margarin juga silahkan, yang sudah saya cairkan, mau di microwave silahkan, saya tadi di atas kompor pakai teflon gitu aja. Juga vanili, kalau ada vanila ekstrak silahkan, dan garam juga, kalau mau atau punya atau suka pakai rum silahkan. Ini adalah santan, ini santan saya beli santan instan yang saya tambahkan dengan air, jadinya seperti ini, santan cair. Dan untuk atasnya nanti pakai kismis kalau ada, kenari, dan juga keju. Kalau nggak ada, nggak usah pakai apa-apa. Saya kebetulan ada, kejunya tinggal sedikit. Maunya tadi dipotong-potong, tapi udah keparut, nggak apa-apa. Keju parut. Dan juga di sini ada sedikit mentega, pakai minyak juga bisa untuk diolesin di loyangnya. Pertama-tama telur sama gulanya sekalian aja langsung. Saya mau kocok kecepatan tinggi sampai dia warna pucat ya. Ini udah warnanya pucat dan dia udah mulai berjejak sekitar 3-4 menit di kecepatan tinggi. Langsung aja santan dan si kentangnya, tapi aku mau masukin dulu kentang bersama santannya di sini karena kentangnya ini masih agak anget tuh, masih mengepul. Aku nggak mau dia matang nanti, pakai sendok ya. Saya nggak mau dia telurnya ini jadi matang karena kentangnya. Jadi untuk menurunkan suhunya sedikit, saya mau campur dia di santan. Dah, sekarang semuanya masuk di kecepatan rendah aja supaya mereka semua tercampur rata ya. Satu menit aja supaya semuanya tercampur dengan rata. Kalau pakai vanila ekstrak sekarang dimasukin karena dia cair. Saya pakai vanili dan garam, jadi langsung aja di tepungnya dulu baru diaduk rata. Kita bisa masukin bertahap, jadi 3 bagian boleh, jadi 2 bagian juga boleh. Kocok lagi, kecepatan rendah. Saya jadi 2 bagian, sekarang bagian yang kedua. Kalau mau bisa ya, kenapa enggak, semuanya di blender. Jadi semuanya di blender aja, silahkan. Yang penting mereka ini semua kecampur rata dengan baik. Kenapa enggak ya, bisa di blender. Saya pakai mixer aja. Aduk lagi kecepatan rendah. Ini udah keaduk rata, tapi dia masih agak bergerundul. Nih, masih kelihatan ada teksturnya. Kalau mau langsung aja silahkan. Saya mau disaring dulu. Satu tips, bisa sebelum kentang dan santannya dimasukin sini, kentang dan santannya itu di blender dulu biar benar-benar halus. Atau sekalian aja semua adonan ini di blender. Ini udah saya saring, hasilnya kayak gini. Cantik sekali, dia halus dan teksturnya itu dia nggak terlalu cair.
kayak gini, set larinya bagus. Ini masih ada dicetak di saringan. Nih, keluarnya kayak gini dari saringan, dia halus banget jadinya. Saya selesaiin dulu ya. Ini udah bagus banget hasilnya. Baru menteganya semuanya aja langsung. Sekalian mentega saya, mentega yang kuning cantik itu, wow, wanginya langsung berubah ya, kentang campur mentega yang wangi. Ini pakai spatula juga bisa, atau tadi dipakai mixernya juga nggak masalah. Tapi saya sukanya yang terakhir banget kayak gini. Hah, cantik sekali. Sekarang kita tinggal masak dia. Saya pakai cetakan seperti ini ya. Saya punya yang kayak gini, tapi saya tambahin kakinya di kompor saya biar dia agak tinggi, jadi nggak terlalu gosong bawahnya. Ini punya saya udah teflon, tapi tetap akan saya olesin sedikit mentega untuk mastiin dia nggak lengket. Dipanasin dulu cetakannya. Saya oles tipis aja pakai kuas. Ini udah panas, saya kecilin dulu apinya. Langsung aja pakai sendok sayur. Bentar ya, sini. Sampai penuh aja, nggak apa-apa. Saya tutup dulu sebentar aja. Ini nggak sampai semenit di api yang sangat kecil. Udah bisa diisiin. Saya pakai kismis yang bagian ini. Kalau nggak pakai apa-apa pun nggak masalah. Kalau mau pakai kelapa muda kali atasnya, wow, enak banget ya potongan kelapa. Ini sekitar 5-7 menit. Ini udah kering atasnya, maaf aku udah matiin kompornya biar aman. Saya mau liatin bawahnya, cantik sekali. Wanginya top. Wow, super. Ini nih. Seandainya kalian bisa ada di sini dan mencium wanginya ini.